Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan dan Hakim untuk mencari kisah-kisah yang penuh dengan inspiratif yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan aku kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua di dalam disini Rifan dan Hakim. Ketemu sama seorang pengusaha muda yang sangat amat luar biasa, dan kita patut tuh apa tuh mencari ilmunya gitu. Nah, kita kenalan saja sama dia, namanya Kang Jet. Oke, Kang Jet, lu jengungi. Oke. Oke, Kang Jet, boleh perkenalan dulu gak sama teman-teman? Ya, perkenalkan, nama saya Jet Ismail. Saya dari Kampung Leles, Tempat RW 12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparai. Oke, Kang Zaid ya. Oke, saya panggilnya Kang Zaid ya, Kang. Oke. Kang Zaid ini salah satu pemuda yang dia itu kepikiran ingin menjadi seorang pengusaha yang dahsyat, yang hebat, dan sampai saat ini sekarang saya sedang berada di tokonya. Oke. Tapi sebelum saya menceritakan dan Kang Jaya juga untuk mengisahkan tentang apa saja sih yang bisa dia pelajari atau ilmunya kayak gimana, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke. Kang Jaya, apa sih yang melatar belakangi Kang Jaya ya, sehingga otak Kang Jaya tuh kepikiran gitu, kenapa harus buka toko? Untuk itu, saya melihat ya dari pendataan bahwa 100% penduduk Indonesia itu 90 kebanyakan 94% itu adalah karyawan dan pengangguran. Okay. Yang 6%-nya itu adalah pengusaha. Saya ingin dari tadi 100% itu, saya dalam 6% tersebut di pengusaha. Jadi Kang Jaya itu ingin lebih memilih menjadi bagian yang 6% itu, ya, ingin jadi seorang pengusaha gitu. Oke. Kalau kayak gitu, kenapa Kang Jaya lebih memilih menjadi seorang pengusaha dibandingkan karyawan? Karena pengusaha itu banyak tantangannya. Wis, tantangan. Tantangan seperti apa ya? Oke, saya juga jadi kebingungan nih. Oke, tantangan yang seperti apa yang dimaksud dengan Kang Jaya itu? Yang pertama. Oke, yang pertama. Pertama itu, kalian harus mentalnya kuat. Oke, oh jadi tantangan pertama itu tentang mental. Mental. Oke, mental. Mental. Yang kedua, itu harus sabar. Harus sabar ya. Oke, sehingga kita harus syukur. Harus bersyukur berarti ya. Untuk mental, emangnya tentang hal apa saja gitu bahwa pengusaha itu harus kuat mentalnya gitu. Emang ketika kita menjadi seorang pengusaha atau ketika kita terjun di dunia bisnis, emang ada apa saja sih di dalam menjadi kita sebagai seorang pengusaha atau seorang pembisnis itu? Karena dalam berbisnis itu, kenapa harus mentalnya kuat? Karena dalam kerugiannya atau ketika kita rugi, kalau kita mentalnya lemah, itu akan berhenti. Kalau kita mulai mentalnya lebih kuat atau dibiasakan mentalnya diperkuat, dari yang pernah rugi itu bangkit, bukannya berhenti, tapi bangkit. Belajar dari kegagalan. Belajar dari kegagalan. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Nah, pernah gak sih Kang Jaya sendiri gitu ya? Dia kan salah satu seorang pengusaha yang mentalnya kuat ya. Pernah gak sih Kang Jet mengalami bahwa teman-teman Kang Jet itu ada yang meledek? Untuk yang meledek ada. Oh ada juga? Ada juga. Dan alhamdulillahnya kebanyakan yang menguji saya. Nah, luar biasa. Masih ini udah punya usaha sendiri. Oke sih, keren banget berarti ya. Kalau yang tenang sabar, kenapa sih pengusaha itu harus bersabar? Ya, jadi bersabarnya itu kebanyakan
kita capek lah kalau sabarnya itu ketika kita mau pelajari sesuatu, berinovasi gitu ya. Ketika ada cemoohan dari orang lain, ketika kita jadi tepatnya itu seperti apa? Seperti apa ya? Jadi seolah-olah mengabaikan apa yang dikatakan oleh orang lain gitu. Jadi seolah-olah anjing menggonggong kapilah berlalu. Meskipun orang-orang ngeledek, menghina atau mencemooh, dan yang sikap atau sifat yang harus kita tanam itu acuh aja dengan perkataan yang negatif seperti itu. Kalau bersyukur, kenapa sih seorang pengusaha itu harus bersyukur? Ketika kita udah mendapat penghasilan, contoh aja lah, kita dapat 20 juta. Kita jangan lupa bersyukur. Jangan sampai 20 juta itu masih kurang. Kalau masih kurang itu tanda akan timbulnya rasa dengki dan sombong. Untuk pelit kepada orang lain, jadi kalau kita gak dibarengi dengan iman, itu hasil uang yang kita dapatkan bisa saja kita gak berbagi ke siapa, orang tua ke siapa, mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur atau syukur, kita akan terasanya nikmat, jadi bisa berbagi ke orang lain. Mungkin karena pada hakikatnya bahwa manusia itu tidak akan pernah menemukan titik rasa puas ya. Jadi sehingga gara-gara mereka kurang bersyukur, tiba-tiba muncul mereka itu ketidakpuasan, sehingga jadi bahwa uang segitu jadi kurang. Tapi kalau misalnya kita bersyukur, kita berbagi sama teman-teman yang lain, seolah-olah jadi berkah mungkinnya buat kehidupan kita. Supaya kita bisa bersyukur, lihatlah yang di bawah, bukan yang di atas. Kalau kita yang lihat yang di atas, kita nggak akan bersyukur. Kalau kita lihat yang di bawah, yang tidak mempunyai pekerjaan, yang tidak mempunyai rumah atau sebagainya, kita merasa bersyukur. Alhamdulillah. Tapi terkadang ya Kang Jed ya, mohon maaf ya ini memotong, banyak sekali orang-orang yang berpenghasilan, tiba-tiba dia itu jadi bos ya, tiba-tiba seolah-olah dia itu merasa angkuh gitu. Jadi etikanya itu kurang. Kenapa sih bisa seperti itu? Kebanyakan saya seperti itu karena dia melihat yang di atas. Oh, karena dia melihat yang di atas ya. Dia kurang dalam beriman. Jadi kalau kita dibiasakan mengaji, sholat tepat waktu, bermanajemen hidup, dan melihat yang di bawah, kita akan bersyukur. Tidak akan terjadinya merasa kekurangan. Betul-betul sekali. Keren banget. Oke, Kang, saya mau diminum ya. Ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, amazing. Pokoknya, nama toko itu, nama toko ini apa? Houston 08. Oke, tanpa spasi? Tanpa spasi. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana yang punya anak balita atau kids, atau mungkin junior, atau dari usia 1 sampai 10 tahunan mungkin ya? Iya. 12 tahun juga masih ada di sini? Masih ada. Ada. Jadi yang pasti membutuhkan yang namanya pakaian, membutuhkan trouser, t-shirt, atau kemeja dan sebagainya, kalian jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi ke di alamat Shopee-nya itu Kidstore 08 ya, Kidstore tanpa spasi ya, Kidstore 08. Pokoknya di toko ini kalian bisa menemukan atau mendapatkan baju tidur atau mungkin piyama ya, atau kemeja anak, t-shirt anak, celana, ada celana chino-nya atau celana kargonya dan lain sebagainya. Pokoknya kalian jangan sungkan-sungkan. Pokoknya produk di sini itu amazing banget dan I like. Begitu ya Kang Jahit ya. Oke, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi buat Kang Jahit. Oke. Ini toko Kidstore ini, Kidstore 08 ini udah berapa lama ini? Udah hampir kurang lebih 1 tahun. Oke, udah kurang lebih 1 tahun ya. Kalau boleh nanya, awal modal Kang Jahit ya ketika membuka toko Kidstore 08 ini berapa sih budgetnya gitu, pengen tahu ya, karena dia pendapatannya itu waduh sekarang tuh sangat luar biasa banget gitu. Emang modal awalnya apakah
50 juta gitu, apakah 100 juta? Saya pengen nanya nih. Jadi biar jadi inspirasi juga sih buat orang lain. Untuk modalnya itu saya modalnya itu tekan. Saya awalnya itu ya mau cerita dulu. Oke, silakan. Awalnya itu saya sebagai dropship. Dropship. Oke. Okay. Itu menjual pakaian orang lain. Pakaian anak. Saya menjual pakaian anak. Jarak 3 bulan saya itu dapat penghasilan sekitar 5 juta lebih. Dan dari situlah saya mulai membuka toko sendiri. 0.08 yang modalnya itu nggak terlalu besar. Berapa? Apakah 20 juta gitu? Pengen tahu nih. Kaget. Hanya untuk modalnya itu? Yep. 1.500.000. What? 1.500.000? Oh my god, ini keren banget bro. Hanya dengan uang 1,5 juta, Kang Jet bisa seperti ini. Amazing banget, dia punya banyak karyawan, punya banyak reseller, banyak sekali produk-produknya. Oh my god, jadi pengen ikut nih. Keren banget. Pokoknya kalau kalian penasaran dengan yang namanya Kidstore 08, kalian buka aja di Shopee ya, Kidstore 08. Pokoknya produk-produknya ajib, keren banget. Oke, Kang Jet, pernah itu gak suka dukanya gitu ya, ketika Kang Jet itu kan selama kurang lebih 1 tahun ya, itu membuka atau mendirikan perusahaan atau toko Kidstore 08-nya, apakah masih ada kan suka dukanya? Masih ada. Bisa di-share buat teman-teman? Dukanya, pertama itu saya merintis dari nol banget. Saya mencari supplier seperti konveksi. Kurang lebih 2 bulan saya mencari konveksi yang harganya sesuai dengan yang saya inginkan. Dan sudah mencari konveksi itu, supplier atau yang produksi, baru saya membangun rak buat barang-barang seperti ini, rak dari bambu. Saya memakai bahan yang ada aja, yang mudah didapat. Oh, jadi rak-rak ini emang hasil karya Kang Jet sendiri? Iya, hasil karya sendiri. Wow. Membuat sendiri. Jadi lebih, kesannya itu lebih wow gitu. Jadi lebih puas berarti ya? Puas. Oke. Okay. Kalau itu untuk dukanya, kalau sukanya? Sukanya itu saya bisa memperdayakan orang yang belum punya pekerjaan. Jadi yang belum punya pekerjaan seperti suka main HP, gak jelas kan, atau main game. Saya mengajak, kalau mau ya yuk kita jualan aja daripada main HP gak manfaat ini, jualan di Facebook atau di Shopee. Banyaknya yang ikut jualan bersama saya, join bareng bersama saya jualan pakaian seperti ini. Ini sangat menguntungkan sekali. Oke, sip. Dan senangnya itu ketika bisa memberi gaji, keringat dia sendiri, hasil dia sendiri, itu sangat magic. Oke, bro, ternyata emang keren banget ya. Jadi emang benar-benar sumber inspirasi banget. Jadi dia itu layak jadi seorang inspirator sih sebenarnya. Jadi dari dia itu merintis dari nol banget seperti ini, rak-rak ini dibuat oleh sendiri gitu. Jadi benar-benar jadi ada rasa puasnya semuanya itu sendiri, meskipun ada orang-orang yang mengatakan, "Apain sih lu? Apain sih? Apa-apaan sih? Masa jualan yang baju anak?" Wow, ternyata dia tetap teguh pada pendiriannya. Wah, di sini juga banyak sekali contoh-contohnya. Ada baju-baju juga di sini. Ini mulai dibuka. Keren banget. Bahannya juga lembut banget. Pokoknya bagi teman-teman yang penasaran dengan Kidstore 08, kalian sekarang juga ya, sekarang juga silakan kalian buka di Shopee-nya yaitu Kidstore 08. Tanpa spasi ya, bro. Jangan lupa ikuti kok Kidstore 08. Oh ya, jangan lupa di follow ya Kidstore 08. Lihat ini lembut banget, jadi cocok buat anak-anak. Wes, ini katun ya, balikannya ya? Katun. Wah, keren banget.
lembut and I love it. Oke, sip, keren banget. Ada celana juga ya? Iya ada. Wes ada celana juga, ada kardo, pokoknya ada piyama, amazing banget. Ngomong-ngomong tentang perkembangan bisnis Kang Jayet ya, pasti kok ada ya yang namanya omset ya. Omset itu kira-kira berapa sih omset per bulannya? Ada jadi pengen tahu. Aduh, tapi aku malu. Malu. Oke, oke. Sebentar, jangan dulu jawab, jangan dulu jawab. Oke. Okay. Cus ya. Dulu. Omset. Jadi kan pengen tahu gitu. Wow. Berapa sih omsetnya? Oke, okay. Silakan Kang. Untuk omsetnya bulan-bulan biasa. Bulan-bulan biasa ya. Kisaran Alhamdulillah. Hanya diem di rumah ya, buka toko sendiri, ternyata bisa mendapatkan seperti itu. Kalian meleleh gak sih? Kalian tergiur gak sih? Coba. Pokoknya kalau pengen konsultasi, kamu jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Kang Jayet ya. Oke, okay. Atau boleh lewat saya juga ya. Oke, okay. Tadi kata Kang Jayet itu kalau bulan-bulan biasa. Ya. Kalau lagi bulan Ramadan nih, nah. Kan Ramadan itu kan emang lagi musimnya fashion ya, karena mau dipakai buat hari hawa, banyak sekali orang-orang yang mencari fashion, apalagi buat anak-anak, remaja, dewasa, wah dan sebagainya. Kira-kira berapa nih Ramadan kemarin? Kisaran hampir 15 juta. Wis, itu hanya bulan Ramadan? 15 juta bro, 15 juta. Aku juga kalah nih, aku juga kalah. Aduh. Biar tenang. Tenang aja. Biar tenang, ngopi aja dulu ah. 15 juta ketika bulan Ramadan. Diam di rumah menjadi bos santuy, dia membuat, mungkin kamu juga membuat manajemen mungkin dia. Manajemen. Ada manajemennya juga. Wes keren banget. Amazing. Aduh, senang banget ya dengarnya ketika melihat Kang Jayet, dan saya juga senangnya juga alhamdulillah saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kenal, bisa ketemu dia. Aduh, keren banget. Oke. Jadi kalau selain bulan Ramadan, apakah bulan-bulan seperti Agustus mungkin atau tahun baru? Tahun baru. Tahun baru juga atau Lebaran Idul Adha. Oh, Lebaran Idul Adha. Sebentar lagi Lebaran Idul Adha. Wow, panen lagi panen bro, lagi. 15 juta panen lagi. Semoga lebih dari 15 juta ya. Lebih. Target 20 juta. Wes, langsung meningkat 100%. Kalian merasa tergiur? Oke, ini salah satu inspirator. Pokoknya kalau kalian ragu, kalian tuh boleh nge-follow di Shopee-nya. Kidstore 08. Oke. Okay. Kalian bisa lihat banyak sekali produk-produknya. Kalau enggak percaya, sekarang buka aja di Shopee. Oke. Okay. Jadi, thank you so much ya. Tapi sebelum saya mau pamit, Kang Jayet ada enggak pesan-pesan buat teman-teman saya di sana? Oh ya, saya lupa. Tadi saya ke sini saya pakai masker. Maskernya disimpan di tas, juga udah pakai hand sanitizer, dan juga udah divaksin. Kang Jayet juga sama. Udah hand sanitizer, pokoknya kita kesini berdekatan sudah sesuai protokol kesehatan ya. Oke. Ada gak pesan-pesannya buat teman-teman di sana dari pribadi Kang Jayet sebagai pengusaha ya, bukan sebagai orang-orang biasa, sebagai pengusaha buat teman-teman di sana, apa sih pesan-pesannya teman-teman di sana yang masih tidak mempunyai kerjaan atau yang ingin mau berusaha seperti saya, mau punya usaha, mulai aja dulu. Rasa malas itu kan kebanyakan yang seperti ini ya, malasnya sih, itu rasa malas nih sudah mendarah daging gitu, apalagi ketika orang-orang sekarang ini kan lagi COVID-19 ya, ya. Masih tetap wabah pandemi, jadi kita banyak yang rebahan, jadi malas banget. Malas untuk melawan rasa malas itu enggak panjang atau rasa malas itu nggak berlebihan, hal yang kecil aja dari rumah kita, kalau kita bersih lakukan, jangan dinanti-nanti. Dan jangan lupa sholat tepat waktu. Oke, sholat tepat waktu walaupun ya. Sholatnya itu agak terlambat tapi
kita tetap kerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan. Buat teman-teman saya yang muslim ya, jangan lupa you must pray juga kalau subhan, kamu jangan lupa untuk melaksanakan sholat ya, meskipun terlambat, tapi kalau bisa katakan jadi itu bisa mungkin tepat waktu, karena untuk melatih kedisiplinan berarti ya, kan ya. Emang sih orang-orang zaman sekarang itu, tapi gak semuanya ya, malas banget kadang-kadang. Ya, aku harus gimana lagi gitu. Kadang-kadang yang menjadi karyawan tiba-tiba dia diberhentikan karena ceritanya itu dirumahkan. Nanti akan dipanggil lagi. Tapi sampai sekarang juga masih banyak teman-teman saya juga yang jadi karyawan yang dirumahkan, tapi sampai saat ini belum dipanggil juga. Lebih baik mungkin bisa sharing juga ya. Jadi apakah ada gak pengaruhnya ketika kita berkumpul sama orang-orang yang seperti ini, berkumpul sama orang-orang yang seperti ini untuk menjadi seorang pengusaha? Ada gak pengaruh lingkungannya? Untuk pengaruh ada. Sangat, sangat ada. Kalau kita berlingkup atau bersosial dengan yang suka main game, kita gak akan berkembang kalau ini punya usaha. Malah yang kita inginkan, itu yang kita tujui, ingin punya usaha, itu akan jadi menurun. Sedangkan kalau kita bersosialisasi dengan pebisnis lain, itu akan banyak motivasi-motivasi yang disampaikan, sehingga membangkitkan seorang itu ingin jadi berusaha, ingin jadi berusaha, aku ingin bisa seperti dia, dia punya usaha ini, gini. Itu akan merespon otak, itu bakal positifnya respon baik, imunitas tubuh akan baik, ginjal pun akan jadi kuat. Kenapa ginjal akan jadi kuat? Karena hormon kita menerima yang positif. Kata-kata yang positif, positif ya. Oke nih, jangan salah paham ya bro. Jadi yang dibahas dengan kayak gini itu, kalau kita mau berkembang, tapi kita ini malas, kita berkumpul dengan orang-orang yang suka main game. Jadi yang main game di sini bukan gamer ya, yes. Tapi ada juga gamer juga kan, emang dia juga mendapatkan ratusan juta juga ya kalau gamer ya, seorang game. Tapi ini hanya orang-orang yang kecanduan game biasa gitu, yang nongkrong-nongkrong, enggak. Jadi untuk menghabiskan waktunya itu hanya dengan cara main game, tapi dia itu tidak, main gamenya itu tidak menghasilkan gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu ya dia gak akan mungkin dong, dia akan bangkit menjadi seorang pengusaha. Makanya sebisa mungkin kamu juga bisa berkumpul dengan orang-orang yang sama. Jadi istilahnya mungkin ada peribahasa ya Kang Jaja, kalau kita bareng-bareng dengan orang penjual sampai tukang di toko parfum, kita akan kecipratan aroma wanginya. Kalau kita mungkin bareng-bareng sama, mohon maaf ya, sama di ikan asin, pasti kita juga akan tercium aroma ikan asinnya. Jadi seperti itu. Oke. Kang Jaya, thank you so much ya, sudah meluangkan waktu hadir di channel YouTube saya. Mudah-mudahan usaha Kang Jaya juga semakin berkah. Amin. Omsetnya semakin up dan up lagi. Pokoknya amazing banget. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe gratis. Oke, dan kalian juga yang belum follow Shopee-nya, akun Shopee-nya Kidstore08, ayo cepat-cepat sekarang kalian follow, karena sekarang itu banyak sekali anak-anak, balita-balita yang mungkin kurang passion. Nah, kalau kalian mau tahu passion-passionnya tentang buat anak-anak, junior, kid dan sebagainya, kalian jangan sungkan-sungkan untuk follow akun Shopee-nya Kidstore08 sekarang juga. Pokoknya di sana banyak sekali produk-produk, bahannya amazing banget. Pokoknya di sana juga dijelaskan ya ukurannya berapa. Jadi buat 1 tahun sampai mungkin 12 tahun, ada yang 12 tahun juga. Banyak lagi ragam modelnya. Baju tidur, kemeja, celana chino, kargo, t-shirt dan lain sebagainya. Pokoknya makanya kalian buruan follow di Shopee Kidstore08. So, thank you so much. Saya pamit sama Kang Jaya juga, saya pamit. Hatur nuhun, Kang. Oke, thank you so much. Pokoknya jika kalian memiliki sesuatu yang mungkin bisa jadi inspirasi atau suatu tempat yang mau direkomendasikan, kalian jangan suka-suka hubungi ke Instagram di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.